Kita akan test ride kan. Wes. Woi. Menggunakan skill tanda tangan. Woi, beda lah. Oke, sobat, balik lagi bareng gua di sini di Jiwa Chill. Oke, di video kali ini gue bakal bikin video yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini gue bakal coba, ini ada satu unit RXS yang udah di full modif R-King. Jadi RXS yang luar dalamnya udah full R-King. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, kali ini kita udah ada di bengkel ya. Jadi ini adalah bengkelnya Bang Woni. Dan ini mekaniknya. Halo Bang. Iya, halo. Halo. Udah jenggotan? Udah. Dan juga ini ada asisten pribadi ya. Ajudan. Dan official. Reception. Dan juga ini ada motornya dan ownernya. Perkenalkan dulu nih, namanya siapa nih? Oke bro, nama saya Mas Ribus. Basis. Oh, Basis. Sorry, Basis. Oke, Fek galau ya. Fek Corona pun. Oke, ini motor apa nih, Mas? Motornya RXS tahun 97. RXS yang tahun 97? Ya. Ini udah dimodif full king ya? Udah full king. Luar dalam. Sampai luar. Asik. Ini untuk biaya modifnya habis berapa nih, Bas? Kurang lebih 3,5an lah. 3,5 juta? Iya. Untuk mesin aja. Ya. Jadi untuk body nih kira-kira perkiraan nih. Perkiraan lah, 5 jutaan habis lah semua. 5 jutaan? Oh iya, sampai ke body. Oke. Okay. Mengingat harga perbandingan RXS dan R-King lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh. Jadi ini alternatif lain. Samping itu jengatnya kan sama juga ya, hampir sama ya. Udah makin liar. Makin liar ya. Makin liar. Kayak orang ya. Asik. Oke. Okay. Untuk pada permesinan nih, apakah udah ada perombakan? Kalau proses seharnya sih masih standar. Oh, untuk seher masih standar R-King. Standar King ya. Oke. Okay. Standar King. Kemudian untuk portingan atau papas portingannya blok? Portingannya masih standar semua. Masih standar. Masih standar dealer. Oke. Okay. Jadi udah lumayan ya? Udah lumayan segini. Wih. Liar. Oke, untuk pelek nih pakai apa nih, Mas? Peleknya kalau kata Rossi. Untuk pelek menggunakan Rossi. Ya, ring 17. Ring 17 ya? Untuk ban menggunakan bannya Corsa. Corsa R93. Jadi ini anti slip ya? Anti slip. Oke, kemudian untuk shockbreaker nih? Shockbreakernya yang variasi. Yang variasi ya, yang kawin-kawian lah. Ini harganya berapa, Mas? Murah meriah kalau kata lagi. Berapa? 250-an. 250. Ya. Jadi murah meriah mulai menanah. Oke, ini untuk spion pakai apa nih, Mas? Oh, spionnya model baru, bro. Model baru tuh. Wah, oh, ini cantik banget ya. Oh, iya, biar gak ngeliat masa lalu. Oke. Okay. Spion mode move on ya. Mode move on. Ini untuk master nih. Pakai Nissin. Nissin. Ya. Oke, okay, jadi lumayan gede ya, master. Lumayan gede. Kemudian kaliper nih. Kaliper Brembo. Kaliper menggunakan yang Brembo. Iya. Justru yang bukan ori ya. Jadi ini yang yang kawi super lah dibilang. Jadi lookingnya Brembo ya? Ya. Kemudian untuk bracket di custom, kemudian untuk disc brake ini yang variasi juga ya? Variasi juga. Oke, jadi tarikannya pasti gahar ya. Ya, lumayan lah. Kemudian untuk bottom depan pakai Bison. Bison ya? Ya, Bison. Jadi ini kalau mau diubah ke style jamret bisa juga ya? Bisa juga. Tinggal dilepas-lepas doang ya. Oke, untuk warna nih menggunakan? Nah, warna menggunakan hijau botol. Hijau botol. Ini catnya di mana nih? Di on the bengkel. Itu ya? Bengkel. In the wall. Wah, painted. Ini painted by Moni nih. Namanya elegan banget nih. Iya. Halo, Bang. Iya, halo. Oke, untuk bando pakai apa, Bang? Bando cerita ya. Ini bandonya kayak gear-gear. Bando biar terus nih. Triple S. Nih ya, ini okay, nge, ini Bro Moni Garage ya namanya. Yeah. Jadi yeah. Ada aksen-aksen rambut panjang. Moni Wong Garage. Asik.
Oke mas, jadi mesinnya masih diapain nih? Masih mau diganti kok. Ganti kok tadi ya? Iya, ganti. Ya dia udah lama, punya RXS, punya RXS. King. Oke, jadi udah di up lagi ya? Udah di up lagi. Nanti kira-kira boleh di test ride gak nih? Siap. Kita akan test ride boy. Nanti kita akan tahu sensasinya. Seberapa liar, seberapa jambaknya powernya ini. Kita akan teskan. Untuk knalpot nih menggunakan? Masih standar. Standar udah dibedel. Jadi suaranya lebih jengat pastinya. Ya lebih, teriak lah. Teriak. Teriak. Oke sobat, nanti kita akan langsung test ride ya. Sambil menunggu pasnya masang-masang pakai bagian kop, kita ngopi dulu. Asik. Oke, stay tune terus di YouTube Jiwa Channel. Oke sobat, langsung saja kita test ride ya. Ini motornya udah ready ya. Udah ready nih bang? Udah siap. Udah ready ya? Tinggal gas. Tinggal gas, asik. Jadi kita akan test ride kan. Wess. Woi, menggunakan skill. Tanda tangan. Woi, beda lagi. Oke, langsung saja kita akan gas kan. Wah. Oke, kita gaskan. Anjay, tarikannya boy. Gila nih, gila. Dut. Gila boy. Parah men. Gila. Oke, jadi ini mesinnya udah full king ya. Ini udah di up. Oke, ini suasananya hujan nih. Oke, kebetulan nih, cuacanya lagi hujan. Kita tes ride kan aja. Ya, apa hujan. Anjay, power bawahnya nendang tuh. Gila powernya boy. Jadi nih powernya nendang banget sob. Oke, jadi kita akan mencoba untuk keliling-keliling ya. Narik. Oh, ada cewek nih, ada cewek. Gila, suara knalpotnya boy. Jadi ini menggunakan knalpot yang standar yang udah dibedel. Jadi suaranya tuh ngebas ya, ngedegin basang aja. Aduh, wadidaw, powernya boy. Woi, naik. Aduh, ini kira-kira gue pakai gigi 4 ya. Eh, masih naik. Oke, ini gua lagi test ride nih di kawasan Petang ya. Jadi cuaca di sini lagi hujan nih, tapi gua gaskan aja lah. Kita gaskan walaupun hujan ya sob. Oke, jadi ini mesinnya udah di up ke full king ya, karena CC RXS itu hanya 115, kemudian RX King 135 ya, 132 koma sekian gitu lah. Jadi udah worth it banget nih di up ke lagi 15 cc. Jadi tarikannya udah gila ini mah, di luar nalar boy.
Anjay. Oke, kita akan test ride-nya di areal persawahan ya. Kita akan meluncur langsung nih. Tiang ke cari, Pak. Cari lali. Spion. Greg. Hah? Test ride. Timpal. Sudah hidup ya. Ya. Wah. Oke, jadi kita kalau lewat kawasan anu wajib steril ya. Gila. Ini powernya gila banget, boy. Gigi 3 kepalanya masih di atas, sob. Jadi karena gua sedikit agak mencekam ya situasi ya. Karena powernya yang bisa lumayan kalau balinya ngencot-ngencot gitu. Jadi powernya dadakan, boy. Jadi susah ketebak nih karakter dari dua tak ini. Pada RPM bawah mungkin normal, tapi masuk ke RPM atas agak sedikit horor ya. Oke, kita memasuki jalanan turunan. Oke, dan juga pengeremannya nih bagus banget. Ini pakai master yang KW-KW. Salah masuk gigi, boy. Oke, kita memasuki areal persawahan ya. Gila, powernya, boy. Anjay. Eh, takutnya kejungkir gitu karena bahaya ya. Aduh, powernya nendang banget nih, cu. Jadi yang punya bilang ini mesinnya masih standar nih. Ini bener masih standar apa gimana nih? Karena powernya tuh beda banget. Boy, gila, gila, gila. Ini gua gak ada ngeluarin tenaga buat naikin palanya ya. Ini dia keluar tenaga sendiri. Powernya lumayan besar nih, kok. Anjay. Inilah yang sering disebut jet darat, boy. Gila. Gila, powernya. Sangat memacu adrenalin nih pastinya, sob. Oke, kita kembali ke jalan yang benar.
kebayang kan kalian kalau lagi pas boncengan sama pacar nih, powernya tiba-tiba keluar yang power kayak gitu. Pastinya shock banget loh. Ini pacar kalian bisa ketinggalan di belakang. Oke, langsung saja kita balik ke bengkel ya, karena powernya udah kita ketahui ya. Kalau Eric S dimodif ke Eric King itu powernya gak jauh beda boy, bahkan hampir sama. Bahkan ya tergantung sih, bahkan ada yang lebih powerful gitu. Oke, kita tes power lagi sekali ya. Gila ini mah, gila. Powernya parah habis ini mah. Gila, ada Audi masuk kampung. Kita salin pakai racing. Jalanan basah nih, kita harus hati-hati sob, karena licin ya. Tapi menggunakan ban dari Corsa nih, yang sok kompon ya, ini udah lumayan worth it banget buat di hujan-hujan. Basah. Oh, powernya mantep mas. Main terus nih. Nih, sampai basah ke dalam-dalam nih. Gila emang. Mandi 4 kali. Oke, nah itu tadi video test ride dari motor ini ya. Barangkali ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan juga kalau ingin lebih lanjut bisa di DM Instagramnya. Nama Instagramnya apa mas? @basis. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah nih. Oke, sekian video kali ini. Saya Wariski dan itu Basis dan juga kru dari Bang Uni. See you in the next video.